Rp1.000 ya. Oke, kita dapat 6. Kita langsung ke pasar Bumbung. Oke guys, kita sudah sampai. Saya akan mencoba sate trombo. Apakah sate trombo? Kembali lagi di channel saya, di Bikin Pagi Channel. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman bagian video ini. Mau memberikan teman-teman berbagai informasi di dunia percakapan dan perbandukan yang ada di Kota Jateng, khususnya Pati Kota. Oke? Simak terus video saya. Akan melakukan perjalanan masal bersama teman-teman kita, oke? Tujuan kita yaitu Kecamatan Dendi, Kecamatan Kaliori, Pasar Bumbung. Oke, simak terus video ini. Gas. Sudah sampai di Pasar Bumbung, Desa Bagi, Kecamatan Kaliori. Kita sudah sampai, dan kita sebelum kita masuk ke pasarnya, kita sudah pulang dulu di sana untuk tukar koin, di mana kita berbelanjanya pakai koin. Oke guys, kita langsung datang ya. Kita dapat 5.000-an, koinnya seperti ini ya. Ini nilainya Rp5.000 ya. Oke, kita dapat 6. Kita langsung ke pasar Bumbung. Kontol guys. Serendek. Sate trombo, apa itu sate trombo? Cek itu.
sate teromboknya ya. Berapa? 4. Berapa? 4, Bu. Tidak tahu apa ini deh. Lagi apa, Mbak? Ini apa? Urap. Oh, enggak, urap. Urap-urap, guys, urap. Dari Jawa urap ya. Iya. Oke, kita sudah lengkap. Hah? Rejangnya enggak ramai, Pak. 3.000. Beli keranjang, guys. Thank you.
Pasar Blumbong. Ini guys. Monggo dimampir dosa flew yo srete apa ngakali netizen no. Tiwol klepon flew guys, wis tuku borongan guys. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Ngeri ngono ya. Nek 5 ku mipat. Nanti pemerintah harus kita tinggalin dan tidak. Satu, dua, tiga. Ini memang tadi masa kamu. Ketiga, ini sangat terpuncaya berkembang. Ketiga, pemahaman.
Potongnya lo guys. Tapi kalau kamu bisa 20 kontainer sebulan, saya ambil. Kalau bisa 30 kontainer sebulan, saya ambil. Akhirnya apa? Saya sebagian 50% saya kirim ke apa? Abung. Jadi punya tukang 15. Beliau beli bahan-bahan dengan alat tradisional, mereka bisa bikin produk itu. Terus di pabrik kita juga bikin komponen. Komponen kita sebar ke ibu-ibu. Bisa dilihat di tempat saya, ibu-ibu tetangga-tetangga saya itu pada bikin produk itu. Beliau cuma ngelem tok tugasnya. Cuma ngelem tok. Seperti itu. Jadi terus ini dalam hal apa ya? Alam kaitan dengan kayu ya. Ikan yang saya sudah bahas tadi. Lainan yang itu difokuskan. Tiga hal ini. Yang nape? Yang modal dia ya pemasaran. Pertama pemasaran. Aku siapa? Pasar ki. Lo dia. Ya pertama saya siapa? Pasar. Jadi para pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan ini ada tantangan dari Pak Arifin. Beliau sudah nyanggupi kalau misalnya mau, karena beliau siap untuk membackup itu Pak Arifin ya. Oke, untuk Pak Maka dan Pak Kasdin ini ada pertanyaan Pak Bapak. Kira-kira dari segi keamanan, kira kembang itu? Cik. Tentu yang dalam suatu investasi itu utang-utang kebun itu pak kasih belenger mengenai ngomah anak nopo ini pak sulit ya kemudian juga kita lihat bahwa yang namanya usaha itu memang punya basis apa basic yang kuat ya. Bangkulo, guys. Mut-mutan. Baca. Dan kita lihat sampai dengan saat ini tidak ada yang dari sebuah saat ini. Kalah, bu. Para pengguna jepang ini pasti sebagai masker ya, terutama di tempat pasti ya, hanya mereka itu para pengguna yang punya dana di jepang ya. Namanya manusia jepang ada perbedaan, monggo perbedaan ini bagaimana kita masa saya coba Lorong ala sultan. Semangur deh soalnya. Lorong ala sultan guys. Pakai wani kere. Mulai kusin lah. Sini.
Iya. Oke. Okay. Makanya tadi Pak Rizky jangan tadi menyampaikan bahwa. Kita sudah borok guys, wong padi wani kere guys, rata pikir yo besok brene nang pemuah. Oke guys, pasar Belumbung ternyata sudah 2 tahun berdirinya. Berarti kalau ini 2020 berarti 2018 sudah berdiri, dan kebetulan ini ada event Rembang Kaya Raya guys, sudah dihadiri sama TNI dan Wakapolres, dan yang satu orang terkaya di Rembang yaitu Pak Arifin. Kalau jam-jam biasa tanpa event sore bukanya, tapi kalau pas event kayak gini pagi sudah buka. Tersedia makanan apapun di dunia ini pasti ada di situ. Kumpul, es koyok, bongso halus, kumpul blok di sini. Pasar Belumbung mantap, wong pati rapati kere.